Sejumlah pedagang di Pasar Kartini, Banda Aceh mengaku kecewa karena tidak bisa bertemu dengan calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto. Padahal para pedagang ini mengaku telah menunggu kedatangan calon presiden ini sejak siang. Para pedagang mengaku sangat ingin bertemu calon orang nomor 1 di Indonesia ini karena ingin menyampaikan keluh kesahnya. Selain itu, para pedagang juga mengaku kecewa karena penghasilan mereka berkurang karena akses jalan menuju ke pasar tersebut sempat ditutup beberapa jam. Sama kecewa sikit, nggak enak, nggak nampak lihat orang. Janjinya datang, tapi nggak datang. Lama-lama belum datang, kalau udah lama gimana? Akibatnya penjualan sayur mereka berkurang karena tidak ada pembeli. Sebelumnya dalam kampanye ke Aceh, Capres Prabowo direncanakan akan bertemu asosiasi pedagang di Pasar Kartini, Banda Aceh. Namun karena keterbatasan waktu, akhirnya Prabowo batal menuju pasar tersebut. Dari Banda Aceh, tim liputan Aceh Video melaporkan.